Patung, patung, sedikit kata-kata patung, hei! Tetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Limbong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengatakan, pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Tom Limbong menjadi tersangka. Dan kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Saudara Abel Insani di Kejaksaan Agung. Selamat malam, Abel. Abel. Selamat malam. Abel, Tom Limbong ini ditetapkan oleh Kejagung menjadi tersangka. Seperti apa sebetulnya kronologinya dan juga ceritanya hingga akhirnya Kejagung memilih untuk menetapkan menjadi tersangka Tom Limbong? Ya. Baik, selamat malam. Memang tadi baru saja dilakukan konferensi pers dan baru saja dua tersangka yang tadi disebutkan sebagai tersangka ini keluar dari gedung Kejaksaan Agung dan dibawa ke Rutan Salemba untuk ditahan. Jadi dua tersangka ini merupakan tersangka kasus korupsi impor gula atau importir gula yang dilakukan pada tahun 2015. Ada dua tersangka, yakni ada TTL atau Tom Limbong dan juga CS, begitu, di mana kita mengetahui bahwa Tom Limbong ini pada tahun 2015 sampai 2017 ini menjadi Menteri Perdagangan. Dan pada saat itu Tom Limbong mengizinkan untuk mengimportir gula sebanyak 105 ton. Padahal pada saat itu Indonesia tidak membutuhkan gula. Maksud saya tidak membutuhkan impor gula, begitu. Nah, dari sini ini sudah menjadi indikasi bahwa adanya korupsi yang dilakukan oleh Tom Limbong, begitu, kalau menurut dari Kejaksaan Agung. Terlebih yang harusnya mengizinkan untuk ada impor gula ini merupakan hanya dari BUMN, tetapi pada saat itu Tom Limbong melalui Menteri Perdagangan, begitu ya, atau pada saat menjadi Menteri Perdagangan malah mengizinkan untuk adanya importir gula, sehingga ini juga yang menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung untuk bisa mengusut kasus tuntas importir gula yang ada pada tahun 2015. Nah, dari akibat kejadian korupsi importir gula pada tahun 2015, tadi Kejaksaan Agung sudah menyebutkan bahwa kerugian negara ini sebanyak 400 miliar rupiah, begitu. Nah, dari hal ini juga, makanya tadi baru saja atau sekitar belum ada 10 menit, begitu ya, Tom Limbong dan juga tersangka lainnya ini memasuki mobil tahanan dan langsung dibawa ke Rutan Salemba untuk ditahan. Nah, untuk saat ini memang kami juga akan menunggu terkait dengan penjelasan lebih lanjut nanti karena akan ada press conference kembali yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara begitu yang bisa kami laporkan. Abel, terkait dengan penetapan tersangka oleh Kejagung terhadap Tom Limbong dan satu tersangka lain tadi, apa alat bukti yang menguatkan Kejagung, Abel? Abel, masih mendengar suara ya, saya, Abel? Dari Kejaksaan Agung ini sudah melakukan beberapa inspeksi, begitu ya. Ada beberapa alat bukti memang yang disampaikan ataupun juga tadi juga sudah ada pemeriksaan atau penggeledahan, begitu, di beberapa tempat. Dan Kejaksaan Agung menemukan ada beberapa bukti yang cukup untuk bisa membuat status dari Tom Limbong sebagai saksi menjadi tersangka. Tapi sebelumnya memang sudah ada 90 saksi yang diperiksa atas kasus impor gula ini. Impor gula yang dilakukan pada tahun 2015. Nah, ini pada saat itu ada rapat koordinasi antar kementerian yang tepatnya dilakukan pada tahun 2015 dan disimpulkan bahwa Indonesia pada saat itu mengalami siklus gula yang artinya tidak membutuhkan adanya impor gula. Tetapi pada saat itu Tom Limbong ini menggunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan untuk bisa mengimpor gula. Nah, pada saat itu juga sebenarnya Indonesia tidak membutuhkan impor gula dan hanya BUMN saja yang boleh mengimpor gula. Nah, untuk saat ini itulah yang bisa kami sampaikan. Kali Abel, tahan dulu, kita akan mendengarkan Kejaksaan Agung yang telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Limbong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dan kasus ini, Saudara, bergulir saat Thomas Limbong ini menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015-2016.
Menurut Kejaksaan Agung, Saudara, Thomas Limbong ini memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP. Impor itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN, namun Tom Limbong ini mengizinkan PT AP melakukan impor. Pihak Kemendag diduga menerbitkan persetujuan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Saudara, Kemendag disebut memberikan izin impor melebihi kuota. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP